Assalamualaikum kami ucapkan kepada hadirin Bapak Ibu sekalian. Kami bertiga main undang-undangan, kalau salah kata mohonlah dimaafkan. Kami bacakan bukan tundang balangan, dikarang pakai babon setejam pijam-pijan. Jika bapak ibu tak ada ngasih sawengan, penyakit gila babi bisa nyerang ke badan. Undang-undangan akan dibacakan, setiap katanya ada dapat perizinan. Kalau ada kata buat yang didengar tak nyaman, janganlah nak marah, mohonlah dimaafkan. Minta maaf apa-apa semua. Dari Pontianak kami ke Kayong Utara, sengaja diundang untuk festival budaya. Sesampainya di sini dijamu luar biasa, makan asam pedas sampai sengai dibuatnya. Acara pagi ini sungguh luar biasa, dari Pak Bupati sampai rakyat biasa, semuanya berkumpul bawa tekak tembaga, dari makan nasi sampai ke piring-piringnya. Kami bertiga dikenal trio puaka, yang begitu banyak digilakan anak dara. Pasti kalau bapak ibu ingin anaknya bahagia, tapi ini salah satu antara kami bertiga. Saya pakai tawar. Yang lain tak apa-apa. Oh, ayo ini aku paling manis. Aku paling tampan. Aku paling apa? Musik, ganti loh. Kalau Mang Oke main, aku bakal nanti tuh. Aku nak, saya nak kenalkan trio puak ini satu-satu. Yang pertama nak saya kenalkan kawan saya ini. Tunggu loh ya, awas kau. Oke. Okay. Kau begini tegak sini. Oke, okay, siap. Pasang muka lawa kau, macam mana? Ya Allah, muka lawa macam ini, macam mana? Salah apa mak kau melahirkan ini? Aku lahir nak diajarkan. Pantas lah. Puaka yang pertama namanya Kamil Unta. Punya muka tampan, sungguh manis senyumnya. Sayang seribu sayang, banyak janda yang tak suka, sebab anak dara jadi janda dibuatnya. Kau lah dia yang usah. Alamak. Kau mengenalkan aku. Ha. Aku puaka pertama. Berarti ini puaka kedua. Puaka kedua. Okey, maju. Kau mana kau? Kau maju sini. Siapa? Maju. Lah siapa lagi? Musyrik. Puaka yang kedua, paling pandai buat lagu. Namanya Ali Akbar, suka pakai cincin batu. Rambutnya panjang, jambulnya yang menyatu. Sayang sungguh sayang, tempat sarangnya kutu. Allahu Akbar. Kau tengok kok kalau kutu banyak. Ha. Nanti dah habis. Mana pakai tas ah? Ada mana ada. Kau tengok ah. Aku kira tahu ada kubu telak kutu berdarah nas. Ni ni ni. Orang tu ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing. Ini nak kutu. Tak mengerti fashion model. Eh. Ini bukan teluk kutu. Apa ya? Ini aksesoris rambut lah. Mana pak
ada si aksesoris hamba kutu tu mengatakan semua hidup. Semua hidup aku baru ini ada aksesoris. Kau pun aku tahu enggak ngapa palak kau botak. Kau pun pandai dengan orang kutu. Kau palak kau botak aku tahu pasal kau sampai kau botak ini. Oh, apa? Benar kali. Eh, kita. Ya. Benarlah. Dia kena penyakit kulit ke, kena penyakit kulit kepala aku berkering. Mak. Tak tahu betul. Eh, di sini ada calon mak mertua aku sini eh. Mana? Ada lah pokok. Oh iya, tahu. Jangan okay. sembarang. Nah, mana entah aku ini. Itulah kau pakai cemata murah lagi kau. Tahu. Kau ni heran nah. aku. Kacamata dah 20,000. Eh, main keyboard saya siap main. Kau dah kena ya? Dah. Aku dah kena kak. Oh, kau yang suka-suka. Oh, aku apa selawar di sini. Dulu. Kita dengar sama-sama, Bu, ya. Dulu. Nah, bukan kotak sembarang kotak, kotak beranyut di tepi muara. Ini botak bukan sembarang botak, udah banyak digilakan anak dara. Kau sempat ada anak dara suka sama aku, tinju je semua mati aku. Kalau kau berani menceru anak niju anak Kapolres, tinjulah. Tak ada Pak Sef. Ya, pantun kau nak kena. Pak Sef tu baik orang. Pak, assalamualaikum. Ada gurau ya? Aku lawa. Puak ke yang ketiga, orangnya hitam legam. Namanya si Rajin, mulut tak pandai diam. Geraknya botak, mukanya pun agak seram. Sungguh mirip sekali, nunggu neraka jahanam. Kau tak terima kan? Kenapa aku tak terima? Aku tak bisa ini. Aku jauh-jauh datang dari Manis Mata, berdebu-debu. Aku tampan 90% sampai sini, hilang ketampanan aku di jalan. Masa kau nak kata-kata aku? Tadi tundang aku pertama masih ada baik-baiknya Kamil. Tundang Kamil kenalkan kau masih ada baik-baiknya. Kenapa aku satu pun tak ada yang baik-baik kita buat ni? Tapi memang gitu kau, demi Allah kau. Gitu orang kau. Padahal hitam legam kan ya, tengok ya. Kuaku yang tiga ni. Alah. Alah nyaman, Allah. Banyak-banyak bupati, Pak Bupati. Sebenarnya saya tak nerima saweran ya. Sebenarnya saya tak nerima saweran. Kami ini orangnya tawaduk, tahu ada duit. Bukan. Mel, sebenarnya saya bisa nerima saweran. Tapi oleh kerana Pak Bupati yang nak ngasih, nanti kau tak diterima, kecewa pula ya kan? Ah, samalah. Siapa gitu? Siapa gitu? Nanti aku pula kata Pak Bupati, aku tidak aku tak terima. Kau mengajar cepat. Kalau Pak Bupati nak ngasih itu, berlebih-lebih aja lah. Eh, sabar dulu. Sabar dulu. Pak Bupati, ini nama red pertama. Red kedua, Palak Dinas. Betul sekali. Iya. Kau jangan salah. Ini salah. Hei kau ni. Pancingan ya. Ini pancingan. Ibarat kata gimana ya? Orang ni memang baik-baik sih. Oh, dah pasti. Yang namanya orang suka makan tempoyak, baik hati. Oh, betul. Betul. Benar. Betul sekali. Orang suka dan dia suka makan tempoyak ya. Ini maksud begini, Bapak Bupati ini memberitahukan kebaikan gini ni biar yang bawa-bawa ini ikut baik. Contoh yang baik. Oh, biar bawahan ikut tak baik lah. Nah, ya, kau tengok dengar ya. Pak Bupati kita parasnya sangat tampan. Namanya Pak Citra, ada darah seniman. Kalau beliau nyanyi, terdengar sangat nyaman. Tapi tak tahulah kalau soal perempuan. Kau berani-berani ya. Assalamualaikum. Pak Bupati, ambil lagi tak tu Pak Bupati yang dikasih tadi tu? Atau ibu bagi gitu dia nak? Seratus. Kita tak ada molok-molok. Kita muji Pak Bupati, pantun kami tak dengar tu Pak Bupati. Kenapa kita ni mode-mode? Mode-mode kianan pula dia? Tak boleh gitu. Cuba kau, aku tak nak muji Pak Bupati. Kau apa? Siapa? Kepala Bapeda kita mana? Mana? Mana orang? Bapak Kepala Bapeda. Mana? Cuba berdiri. Ada tak? Siapa yang mewakilinya? Kau tak ada, dah lah, lanjut ya lah. Beri-beri ya lah. Adik apa? Biar disampaikan. Hah? Ada apa? Tolong ayah sampaikan kan Pak Kepala Bapeda kita. Tolonglah sampaikan ini pesan dari kami Priok Waka ni ya. Okay. Kepala Bapeda namanya Pak Rumi. Orang ramah dan juga baik hati. Dengan pegawainya beliau garang sekali. Tapi dengan bini takutnya setengah mati. Tolong apa? Tolong sampaikan ya Pak ya, Bu ya.
Aku nak tanya ni. Oh, Pak Abdul Halim ni siapa ni? Kau ngomong ya, nak apa? Pak Abdul Halim ada tak? Ada. Ada ke, Pak? Alah, Pak Abdul Halim. Ada ya? Ada. Pak Abdul Halim. Bininya ada. Anaknya ada. Dara. Kau tak boleh tengok anak dara dulu. Aku kan nanya yang anak dara ke bukan. Tahun Sunda hidup pun tak ada berapa baik dari dulu. Cuba kau beri ya, Pak. Pak Abdul Halim suka ngacau ibu-ibu. Kalau ditanya beliau pasti tak ngaku. Kalau terambat balik alasan ke toko buku. Usut punya usut, rupanya ke kopi pangku. Kau berani ya. Ini video banyaknya kamu. Video Pak Junaidi Firawan, kepala badan keuangan. Orangnya baik, sungguh sangat dermawan. Kalau soal makan, beliau tak ada penghitungan. Kalau soal perempuan, membunuh pun dia tahan. Tommy Junaidi ada tak? Ada. Kalau tak ada, sampaikan ya. Kau kalau kasih benar orang tak ada ya. Aku ada terus semua. Kenapa aku tak ada terus orangnya? Memang kau ni muka alam gaib kau ni. Kau mana tunang aku tadi? Yang ni. Oh ya. HP murah lagi. Maklumlah, HP ni hadiah apa? Kredit pula. Pak Tommy Junaidi mukanya agak-agak punya kisah kenang. Sewaktu dia masih bujang, atas sungkur selongkang, kejang dengan balang pandang. Rupanya gare-gare, kacau ini orang. Bahaya tu. Bahaya sekali tu. Bahaya tak kena ya. Ah, kau pergi salah ni. Bapak Supardi orangnya luar biasa. Dia paling lihai kalau mualkan bininya. Balik tengah malam takutnya lembur kerja. Rupanya karaoke dengan janda anak tiga. Pak, minta ampun Pak ya. Jangan pula kata bapak ni bapak nak jadi ngasih sawer kan. Kalau tinggi kau okey je mana-mana. Kalau ribut bapak jadi anak tiga bapak ajak karaoke. Masa kami bertiga dah kasih saweran. Pak Bupati udah kasih lah. Bukan murah-murah pergi ke okey tu. Beliau tu kalau pun dah ngasih langsung, beliau tu transfer dia. Oh iya. Transfer. Oh itulah dia. Kamil. Ente. Manajernya mana tadi? Ah iya. Ya. Ada pokok. Orang apa tahu aku nak tahu orang ah. Ketua alumni saya ni. Ada orang. Bang Rahadi kita tapi yang sangat hebat. Apakan agak kalau soal mengurat. Kalau pasal murat beliau tak pilih tempat. Jangankan anak dara, bibi pecal pun diembat. Jangan-jangan aku ni tak ada gak orang ni. Ada. Dah sama sama tanya, langsung nak beri. Oh, ya? Jangan-jangan tak ada orang, aku tak ada balik aku ni. Ada yakin aku. Pak Daus kita seorang komisioner. Rambutnya panjang, badannya agak jeper. Mukanya yang seram, udah bawa dari lahir. Malang gak beliau, anak pobeknya Mak Lamber. Aku tak maaf bang ya. Ini betul. Ha. Ini betul Pak Bupati betul. Ya betul. Yang lain tu tak betul.
maksudnya betul, maksudnya betul. Betul. Maksud kami minta kejelasan lah kami ini. Ah, betul. Bisa mengendak gitu, Pak. Gitu, Pak. Alhamdulillah enggak sawer, enggak usah lah gitu, gitu, Pak. Ah, betul. Nah, kalau di sawer kita puji-puji, Pak, undang. Bukan apa? Lepaslah tambang sepit. 300. Betul. 237.000 kasih mak aku beli belacan. Pas dah tambang minyak aku. Oh, alah. Ya, betulan jambul lah 70.000. Tambang situ. Bapuk dia. Datuk kau nangis kau ni. Oh, ngampang setel, ngampang mahal lo. Huh, kalau kau lagi baju partai kau ni. Mewah. Eh, luar biasa dia ni. Ini baju kau paleho ni, ada batu-batu pun ni. Hai ni. Kau mana? Mana? Ah, baik-baik kau salah. Ya, batu-batu asli tu. Aku nak mencapai. Mana, mana boleh. Ha. Tolong tak, abang Sonman kita? Kepala dinas kita jangan balik ke rumah. Namanya Pak Wahono, orangnya jarang marah. Kalau tengah kerja, sungguh nak tersalah-salah. Maklum tak ada sebulan, orang rumah tak kasih jatah. Oh, pening malak marut sebulan tu. Maklum. Ajudan Pak Bupati sangat sibuk sekali. Namanya Bang Deni yang jarang mandi pagi. Kalau dia mandi banyak ikan pada mati. Sebab celana kolo 2 minggu tak bercuci. Dorok ni semangat kau Den. Dorok. Ini kita cuma dua-dua ni, satu lagi operasi. Bang Tengku Ridwan orangnya baik hati. Susah-susah kalau masih keluarga Pak Bupati. Kalau dia senyum, sungguh imut sekali. Sampai tua ini, belum-belum tumbuh gigi. Aduh, ah ini betul ni, ini betul ni. Oh, ya nak pergi ibu ni. Tundang, tundangan, cukup lah sampai di sini. Kata-katanya pun sudah tak ada lagi. Kalau Pak Bupati ingin lihat kami mari, kasih tak saweran kami akan main lagi. Asik, asik. Tepuk tangan untuk Pak Bupati semuanya. Bupati, kita ampun, kita maaf. Sek. Oke, kalau tadi kita semua sudah kenalkan semua yeah. Para jajaran, para petinggi, yeah, staf semuanya. Iya, benar. Semua kenapa ada Satpol PP, ada bagian yang lainnya, ajudan pun kita masukkan. Karena betul kata Pak Bupati tadi, hanya acara serahan ini tidak memandang harkat dan jabatan dan semuanya sama. Betul tak? Betul sekali. Satu lagu penutup kita untuk yeah. Pak Bupati dan semua masyarakat Kayong Utara yang ada di sini. Sing a song seperti pepatah mengatakan, pergi ke Kayong Utara beli batu es. Thank you. Sakit perasaan aku ni. Itu, tunggu lho, sebelum nyanyi, saya nak khabar satu ni Apa tu? Kita ni dah hanya bertiga, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita ni berempat ha, kalau bapak tak ada dengan si pemain keyboard kita, mau tak mau lah kita berbagi je. Iya. Awak pemain keyboard kami, tolonglah. Tolonglah. PT-PT ke siapa? PT-PT. Oh, kepala dinas, tak ada tak tegak hati. Ya Allah, sampai hati ya. Matanya punya rokes di sambung-sambung sepang tadi tu. Ini untuk kepala dinas ni, beli susu 60 belas kotak, busuk hati kita. Ada nyasi kak ya? Ada kak tergerak ya? Ada tergerak hati ya? Oh. Kapan pun apa? Kepala malam ni kalau nak dibagi kan? Calak lagi satu situ. Oh, ah, betul. Ah, ya lupa aku ngitung dia tadi. Tak cukup, tak cukup dah rasa tu. Atau kita kasih dia 20 ribu cukup lah. Aman, aman. Eh, kok bisa sih jangan dari kita, ada dari depan. Eh, eh, kau nang-nangnya. Pak Bupati transfer. Haa, ini. Nang-nang ya? Pak Bupati ni, bukan karong-karong ni. Oke, Musrik. Eh, kau sah balik lho, kau kianat kau. Tunggu kau nampil aku balik ya. Sah balik lho. Macam, macam lepat lau pula dia. Alah, Pak. Sih, tunggu pula tu. Sih.
sama-sama ya yang tahu lagu ini. Pak izin Pak. Bapak Ibu, saya punya cerita, cerita tentang si anak dara tua. Hobi berjalan sambil ngomongkan orang, dari pagi hari hingga menjelang petang. Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam kompang. Belok, tak kompak ni apa sangat apa? Ayolah kompak semua. Ada ada ngawir. Alah betul ayah. Alah lucu mai tangke pong pong. Hasil tangke syang syang. Enang kase se. Cepat tambah mai. Cepat tambah mai. Ayah lagi jangan. Tangke pong. Enang kase. Cepat tambah. Dapat. Ada anak dara tak, Mak? Kau masih kurang anak dara masih ya? Tak, kalau ada saya nak bagi anak daranya. Anak dara 40 ribu, saya 40 ribu. Saya, Mak. Harus pakai musik. Harus pakai lokes. Pakai radio. Timbang-timbang, Mak. Timbang, Mak. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Alah, 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 alah. Macam nangkap ikan seruak, eh. Makasih, Mak. Dia bani mak-mak tu macam apa ya dibuat? Tidak disangka, tidak diduga. Ibu-ibu baik, Masya Allah. Iya, ya Allah. Cocok nanti jadi sekda nampak tu. Orang-orang sini berarti terbukti ya, kita di Pontianak dengar-dengar orang Sukadana, orang Kayung Utara katanya baik-baik semua. Betul, betul. Saya tak percaya, saya rela-rela kan pergi sini nak membuktikan ya. Eh, ternyata benar. Oh, ya. Mak aku bercerita sampai nangis-nangis. Oh, Sukadana tu baik ni leh. Nangis, mak. Apa kata orang-orang sana? Kau dapat bini dengan orang sana, baik itu dah. Haa, kan maka tu buat-buat dia. Ada nak anak dara nganggur? Ada tak? Ada, ada tak? Mana? Dari tadi aku tengok. Mana lah anak dara ni? Anak dara ni. Pakai dadu. Mana ada anak dara pakai dadu? Betul tak ya? Dia ni ada colok ana tapi tak ada listrik. Tak ada hidung kata. Ada ada. Bukan gitu lah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana lagu kita ni? Diri saya ni. Kau terlambat kau. Nak tua bangka. Diri saya ni bukan nabi atau wali. Apa yang saya omong semuanya terbukti. Pokok buluh ditanam tepi perigi. Umur 40 mak timah belum berlagi. Bagaimana anak bujang datang nak meminang, dia punya mulut besar macam tombak. Apa tu? Ini soundman kita kesarungan nampak ni. Ini soundman minta sawer kan kayak ni. Oh iya. Yeah. Macam gitu. Faham aku, faham. Macam benda-benda kianat kita orang. Kenapa? Sekarang kita belikan air Coca-Cola seperti ya.